sanggahan dalam sidang ini. Saudara kandidat dokter, laporan penelitian disertasinya di bawah tim pembimbing dengan susunan Profesor Tirto Prakoso, PhD sebagai ketua tim pembimbing dari ITB, Insinyur Haidar Yanto, PhD sebagai anggota tim pembimbing dari ITB. Sedangkan penguji pada sidang ini ialah Profesor IIPD Bagus Murah Makerti Hatta dari ITB, di bawah Hendra Saputra, PhD dari ITB, Profesor Dr. Agus Purwanto dari UNS. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya saya mohon Ketua Tim Pembimbing Profesor Tirto Prakoso untuk menyampaikan usul stay kandidat dokter dan dilanjutkan dengan pertanggungjawaban akademik atas diterimanya disertasi ini. Kepada Ketua Tim Pembimbing, saya persilakan. Baik, pertama saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Tetap sehat selalu. Baik, saya akan membacakan riwayat hidup dan kemudian tentang jawaban atas diterimanya disertasi saudara yang disertasi. Baik, pertama adalah bahwa saudara Heri Sutamadi dilahirkan pada tanggal 21 November 1989. Ia memperoleh gelar sarjana teknik pada tahun 2005 dari program studi teknik kimia Universitas Lampung. Pada April 2006, ia menjadi staf pengajar pada prodi teknik kimia Unila. Selanjutnya pada tahun 2010, Heri Sutamadi memperoleh gelar Magister Teknik dari program studi Teknik Kimia UGM. Kemudian pada tahun 2019, Heri Sutamadi melanjutkan pendidikan pada program studi Teknik Kimia ITB sampai saat ini. Fokus bidang yang ditelitinya adalah sintesis material karbon dari biomasa untuk aplikasi sistem penyimpanan energi, dalam hal ini adalah super kapasitor. Heri Sutamadi menikah dengan Nalin Kusuma Hadi, S.Pd., dan dikaruniai 4 putri dan 1 putra. Saya juga akan sampaikan daftar publikasi yang utama tentunya saja. Jadi Heri Sutamadi telah melakukan berbagai publikasi pada jurnal internasional presentasi sebanyak 5 artikel, 2Q1, 2Q3, dan 1Q4, dan kemudian juga jurnal nasional presentasi, dan kemudian juga beberapa publikasi di proslim internasional. Demikian saya sampaikan. Berikutnya saya akan sampaikan menyampaikan pidato pertanggungjawaban akademik atas diterimanya disertasi saudara Heri Sutamadi oleh tim pembimbing. Dalam penyelesaian program S3-nya, saudara Heri Sutamadi telah melakukan penelitian tentang pengembangan superkapasitor dari karbon aktif termodifikasi berbasis biomasa dan elektrolit polimer gel. Penelitian saudara Heri Sutamadi ini bertujuan untuk mensintesis karbon aktif termodifikasi komposisi komposit nanokarbon, elektrolit polimer gel, pemodelan elektrolit kimia termal, serta fabrikasi sel dan modul superkapasitor, dilanjutkan dengan aplikasinya. Nilai lebih dari penelitian saudara ini adalah dihasilkannya produk karbon sebagai material elektroda superkapasitor yang ringan, yang oleh karena tidak menggunakan campuran logam, namun memiliki kualitas yang baik. Selain itu, penggunaan elektrolit polimer gel untuk superkapasitor dapat mengatasi risiko kebocoran dan kebakaran yang sering terjadi pada penggunaan elektrolit cair
pada perangkat penyimpanan energi, baterai, dan superkapasitor, serta memiliki durabilitas yang lebih tinggi. Pada penelitiannya, saudara Heru Bustamadi telah melakukan penelitian bahwa superkapasitor dapat difabrikasi dari karbon aktif termodifikasi berbasis biomasa kandang kosong kalit dan elektrolit polimer gel berbasis PVA, KOH, dan mediator redox, KI, hidrokinon, dan KCL dengan kapasitansi 33 sampai dengan 57 parat per jam dan stabilitas siklus. Ini semua dari penelitian ini yang saya hormati Ibu pembimbing Profesor Dr. Victor Prakoso HSD. Yang saya hormati Bapak Haridya Bianco STM PhD. Yang saya hormati Ibu Muji Bapak Profesor Dr. IPB Mengangkut Kesehatan. Yang saya hormati Bapak Ibu Hendro Saputra STD MSc MSc PhD. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Injeri Agus Purwanto STMT dan Bapak Wakil Dekan Sekolah Pasca Sarjana serta para hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan penelitian disertasi tentang pengembangan superkapasitor dari karbon aktif termodifikasi berbasis biomasa dan elektrolit polimer gel. Outline yang akan saya sampaikan adalah sebagai berikut. Pendahuluan, latar belakang superkapasitor merupakan perangkat penyimpanan energi dengan rapat daya yang tinggi dan siklus pakai yang lama. Pasar global dan pertumbuhan penggunaan superkapasitor dari 2008 sampai 2020 disertai pada gambar 1 terjadi peningkatan secara spesifik dan secara baik. Selanjutnya, sebaran pasar dan penggunaan superkapasitor tahun 2014 dan 2020 terjadi pergeseran dalam bidang otomotif. Selanjutnya, komponen superkapasitor terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama adalah elektroda, kemudian elektrolit, separator, dan current collector. Elektrolit yang digunakan biasanya terdiri dari elektrolit cair, elektrolit pada, dan retort aktif. Sementara elektroda yang digunakan biasanya terdiri dari material karbon seperti karbon aktif, grafen, dan karbon hidup, kemudian polimer konduktif dan oksida logam. Dari jenis material dan mekanisme penyimpanan, superkapasitor dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah electric double layer kapasitor, yakni penyimpanan energi secara fisik atau tidak ada reaksi kimia. Sementara pada episode kapasitor, penyimpanan energi dengan mekanisme elektrokimia atau reaksi regulator. Yang ketiga adalah hybrid superkapasitor, yakni kombinasi antara elektrostatik dan elektrokimia. Yang dikaji dari penelitian ini adalah terkait dengan elektroda dan elektrolit. Di sisi lain, Indonesia merupakan sumber biomasa yang sangat besar, memiliki sumber biomasa yang sangat besar, tercatat pada 2021 dengan merupakan eksportir CPO terbesar di dunia yang dihasilkan dari pabrik kelapa sawit. Dan dari tiap ton TBS yang dihasilkan akan dihasilkan produk utama dan produk samping. Produk utama berupa CPO dan PKO, sementara yang lainnya berupa limbah biomasa sebesar 35 juta ton per tahun yang ini dapat ditingkatkan nilainya dengan rendamnya sekitar 20% menjadi material nanokarbon yang dapat digunakan sebagai elektroda untuk superkapasitor dan baterai. Sifat material elektroda karbon yang baik memiliki beberapa kriteria. Yang pertama, loss permukaan spesifik yang tinggi. Yang kedua adalah distribusi pore hierarkis yang baik. Yang ketiga, kebersihan dan yang keempat adalah konduktivitas elektrik tinggi. Sementara elektrolit polimer gel memiliki kriteria yang pertama, konduktivitas ganit tinggi, kemudian sifat mekanik yang baik, stabilitas kimia yang tinggi, kompatibilitas dengan elektroda yang baik, dan kelima adalah tingkat retensi kelembaban yang baik. Elektrolit polimer gel terdiri dari tiga komponen utama. Yang pertama adalah matriks polimer seperti TCA, kemudian elektrolit seperti KOH sebagai sumber ion, dan berikutnya adalah mediator redox seperti KI, KCL, dan hidrokinon. Kinetik superkapasitor dipengaruhi oleh karakteristik elektrokimia dan termal sehingga perlu dimodelkan suatu model elektrokimia termal yang bisa mewakili perilaku dari superkapasitor model untuk modifikasi atom N dalam karbon itu bisa meningkatkan secara mengusur pemain dari superkapasitor.
atau langsung atau langsung semuanya? Silakan saya. Mungkin itu dulu. Baik, terima kasih atas pertanyaan Profesor Agus. Pertanyaannya adalah terkait bagaimana mekanisme doping atau nitrogen dapat meningkatkan performa dari sumber kompositor. Atom nitrogen memiliki kedekatan secara tabung periodik. Secara tabung periodik memiliki kedekatan dengan karbon. Dan kemudian nitrogen juga biasa digunakan sebagai doping yang merupakan sifat dari superkonduktor. Atom nitrogen di dalam matriks karbon itu dapat berupa lattice karbon atau lattice nitrogen, yaitu yang dia terikat secara matriks di dalam ikatan karbon, atau dia dapat berupa gugus fungsional atau fungsional karbon. Nah, gugus fungsional memiliki peran yang pertama meningkatkan kebasahan. Artinya ketika ada gugus fungsional yang ada di dalam elektroda, dia ketika berinteraksi dengan elektrolit dia akan lebih hidrofilik. Sementara di dalam lattice karbon atau di dalam ikatan atom karbon, nitrogen juga berperan sebagai kuaternari yang dia memiliki orbital sp2 yang dia berperan dalam meningkatkan konduktivitas karena memiliki mekanisme transfer elektron yang lebih cepat. Sehingga ketika ada ikatan kuaternari, dia akan meningkatkan konduktivitas. Konduktivitas yang meningkat dan keterbasan yang meningkat ini yang pada akhirnya akan meningkatkan kapasitasi dan juga performa dari sel superkapasitor secara umum. Baik dia meningkatkan kurva CP yang semakin luas, meningkatkan resistan dari elektrolit maupun charge transfer, dan juga akan meningkatkan kecepatan charge discharge yang dia memiliki rentang yang lebih lama di dalam proses discharge. Maka seperti itu. Dia mempunyai meningkatkan keterbasahan dan juga meningkatkan produktivitas. Sudah terkonfirmasi dari analisis fisik. Secara analisis fisik dia terjadi peningkatan keteraturan grafik. Jadi dengan penambahan nitrogen ada peningkatan grafitisasi atau meningkatkan struktur grafik. Yang kedua, analisis elektrokimia. Cara elektrokimia dianalisis dengan elektrokimikal itu dan spektroskopi. Kita bisa melihat dari EES itu ada semicircle yang di paling depan itu adalah airbag atau hambatan elektrolit, kemudian setengah lingkaran itu adalah hambatan charge transfer yang sangat tergantung kepada konduktivitas. Sementara yang terbit tadi hambatan elektrolit sangat tergantung kepada terbesaran. Jadi sudah dikonfirmasi secara fisik maupun secara elektrokimia. Kemudian yang berikutnya tentang untuk pengembangan penelitian selanjutnya, selain N, apakah ada akun lain atau adanya yang bisa dilakukan di laboratorium? Baik, terima kasih Bapak. Apakah selain N ada akun lain? Jadi beberapa atom yang dapat digunakan sebagai doping dalam suatu karbon aktif termodifikasi berbasis biomasa, ada beberapa misalnya adalah sulfur, boron, dan fosfor. Dari review dari semua atom-atom, kalau kita ingin mendoping secara tunggal atau misalkan atom tunggal, maka yang paling baik adalah nitrogen. Ketika kita akan mengkombinasi dengan senyawa asal yang digunakan atau prekursor yang digunakan untuk mendoping, dalam hal ini dari beberapa senyawa sebenarnya yang paling murah adalah urea, Pak. Kita bisa menggunakan urea secara grid teknis untuk melakukan doping. Sementara kalau misalnya yang lain, kombinasi antara NS misalkan dengan TEO. 3301900002, judul penelitian, pengembangan superkapasitor dari karbon aktif termodifikasi berbasis biomasa dan elektrolit polimer gel pada hari tanggal sidang 14 November 2023. Tim penguji penilai sepakat bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan lulus sidang doktor dengan usulan predikat cum laude dan nilai akhir. Alhamdulillah. Hadirin, selanjutnya saya persilakan ketua tim pembimbing untuk menyampaikan sambutannya.
Baik, terima kasih Bapak Ketua Siang. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan kita sehat selalu. Baik, saya ucapkan selamat Dr. Heri Rustamadji, STMSC ya, betul ya? Siapa ini? Oh ya, ya, saudara Dr. Heri Rustamadji, ya, saya ucapkan sekali lagi selamat begitu. Ya, setelah melalui tahun-tahun yang cukup panjang dari tahun 2019 dari tahun 2019 ya, pada saat itu Pak Rustamadji datang kepada saya ingin sekolah S3 di ITB gitu ya. Kemudian apa namanya, ini dibimbing oleh Pak Tito gitu ya. Alhamdulillah saya ada yang melihat gitu. Ya, saya sangat senang. Kemudian kami arahkan yang tadinya ingin ke arah biofuel, gitu. Kami arahkan bagaimana kalau kita apa namanya akan membawakan topik atau misalnya atau meneliti dengan topik yang bukan biofuel. Tapi meskipun begitu masih berhubungan dengan apa namanya energi. Ya, saya berkomunikasi dengan Pak Hari Devianto, gitu. Nah, jadi saya sepakat Pak Heri Rustamadji ini diarahkan untuk riset rekrutinya ya, dengan apa namanya pembuatan dengan judul pembuatan superkapasitor dari elektroda karbon gitu. Nah, ini dilalui oleh Pak Dr. Heri Rustamadji sekarang ya, cukup panjang. Ya, dari tahun 2020 kita masuk ke masa pandemi gitu ya, akan sampai juga sempat terkena juga COVID pada saat itu, kampus ditutup, tapi nampaknya Pak Heri Rustamadji ini masih tetap terus ya melakukan risetnya meskipun harus di rumah. Nah, setelah ada sedikit apa namanya keleluasaan untuk bisa masuk ke lab, Pak Heri Rustamadji masuk ke lab gitu ya, kemudian terus melakukan penelitian. Ya, saya perhatikan memang Pak Heri Rustamadji ini ya sangat-sangat apa ya namanya diligent gitu ya, rajin, tekun dan juga pandai ya, dan juga membuat lab menjadi sangat hidup gitu ya, dan juga banyak melakukan memberikan konsultasi pada mahasiswa-mahasiswa juniornya baik itu S2, S3 ya, maupun S1 gitu. Jadi apa namanya selama menjalani proses untuk menjadi dokter ini ya, Pak Dokter ya sekarang ini ya, Dokter Heri Rustamadji ini sudah sangat banyak berkontribusi ya kepada khususnya kepada KPI gitu ya, yang dipimpin oleh Bu Isdi, telah hadir di sini, terima kasih Bu, dan juga dipimpin oleh Pak Hari Devianto, dan kebetulan saya ikut kos gitu, sebenarnya tidak kos tidak ya, tapi ikut apa namanya ambil bagian di Pak Hari dan Bu Isdi ini ya, untuk apa, membangun kedokteran ya dari Pak Hari Rustamadji ini demikian. Dan kemudian juga karena apa namanya tadi saya menyebut juga nampaknya juga pandai menulis gitu ya, sehingga beberapa publikasi yang sangat-sangat baik gitu, bagi yang penting beberapa ya, ya tentunya juga sangat membantu apa namanya penambahan ya koleksi dari publikasi di LKPT. Dan juga karena saya berada dari lab PSU gitu ya, memang tidak ada sembilan juga sangat membantu ya apa namanya publikasi untuk lab tersebut. Jadi terus terang ya kami ya dari lab PSU maupun KPE ya sangat apa namanya sudah kehilangan ya kalau ini lulus Pak Kapal ini lulus, dan kemudian atau namanya kembali ke Unila gitu ya. Nah, ini
namanya, tapi saya yakin ya semangatnya harus melekat ke mahasiswa-mahasiswa S3 yang sedang ya yang sekarang sedang menyelesaikan. Baik, saya kira tidak berpanjang lebar. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk Pak Dr. Heru Sukamaji atas pencapaian yang ini. Saya kira ini adalah pencapaian tertinggi dari suatu apa namanya proses pendidikan ya, mulai dari tingkat S1, S2 dan S3. Dan selanjutnya tentunya untuk sebagai apa namanya sebagai insan akademik gitu ya, Pak Ustam, Pak Dr. Heru Sukamaji tentunya akan terus melakukan penelitian ya, saya harapkan ya. Kemudian juga bisa lanjut ke jenjang berikutnya ya, kepala maupun kedutaan. Yang terakhir saya ucapkan sukses dan selalu sehat ya, terus kita berkisi ya, mater dan juga tempat kerjanya. Terima kasih saya sekalian kepada ketua sidang. Terima kasih Profesor Tito Prakoso, ketua tim pembimbing. Hadirin sekalian, izinkan saya mengucapkan selamat sekali lagi kepada Dr. Heri Rustamaji dan tim pembimbing. Oleh karena itu, atas nama Dekan Sekolah Pascasarjana, saya mengucapkan terima kasih kepada Komisi Sekolah Pascasarjana, tim pembimbing, dan tim penguji atas kelancaran jalannya sidang ini. Ucapan terima kasih ditujukan pula kepada para hadirin yang telah bersabar mengikuti sidang ini hingga akhir. Hadirin yang saya hormati, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, saya nyatakan sidang doktor hari ini ditutup.